Beredar video yang menunjukkan gudang Ukraina yang disamarkan berhasil dihancurkan militer Rusia. Rekamannya ramai beredar di Facebook pada Minggu 10 April 2022. Kendaraan udara tak berawak, Orion, Inok Hodets menyerang gudang tipu muslihat dengan amunisi untuk angkatan bersenjata Ukraina, tulis keterangan unggahan. Dalam hitungan detik, gudang tersebut berhasil dihabisi oleh Rusia. Varian ekspor drone disebut Orion E, sedangkan versi untuk angkatan darat Rusia disebut Inok Hodets. Orion memang dianggap sebagai salah satu drone serang terbaik Rusia. Drone Orion, juga dikenal sebagai Inok Hodets, adalah drone penerbang jarak menengah Rusia yang dikembangkan oleh Kronstadt. Orion E terlihat menembakkan peluru kendali ke objek darat dalam rekaman video tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!